Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mencoba ya, coba main Ocean Crush ya. Ocean Crush ya. Jadi ini gue mau nuyul ya, nuyul koin di aplikasi ini ya, di game ini. Ya, game ini kayaknya masih bisa membayar ya. Tapi hasil koinnya itu sangat sedikit ya. Sangat kecil ya, dan di sini juga aplikasi ini ya, game ini iklan dulu ya. Ya, ini normal ya, normal ya, kita perhatiin ya, dapat dapat berapa ya. Ini dalam keadaan normal ya. Ya, iklannya juga lumayan lama ya. Jadi di sini gue nanti gue mau coba ya, gue coba tuyul atau hack ya aplikasi ini biar poinnya dapatnya agak banyak ya, dan iklannya pun nggak terlalu lama ya. Ini lama ya, lumayan ya, tapi nggak tahu ya dapat poinnya berapa. Yang pasti itu sedikit ya ini. Kalau main alami ya, ini tuh lama banget ya iklannya. Coba ya, kita keluarkan dulu ini dapat berapa nih. Nah, ini dapat 25 ya. Oke, dapat 25. Oke. Kita ini baru dapat 25 perak. Coba di sini kita main lagi. Kita bermain normal. Dapat berapa lagi nih ya, kita lihat dulu. Nah, ini lama banget nih ya iklannya ya. Iklannya dapatnya lama terus kita ya. Oke, nanti kita akan gua akan coba crack ya atau hack ya aplikasi ini. Atau gini ini ya, biar poinnya dapatnya agak banyakan dan iklannya pun durasinya nggak terlalu lama ya. Ya, ini cuman contoh aja ya, ini bermain normal ya. Dapat berapa nih? Ya, ini dapatnya segini-segini ya. Lama ya. Oke, langsung aja gua keluarin aja dulu ya. Oke, gua keluarin aja dulu. Di sini gua langsung buka USA VPN ya, USA VPN IV. Jadi di sini gua memakai VPN ya. Di sini kita cari aja dulu ya VPN-nya. Kita gua pakai Amerika ya, Dallas ya. Oke, langsung kita sambungkan. Gua sambungkan pakai VPN ya. Ini dengan Amerika ya. Oke, jaringannya Amerika. Oke, langsung kita buka lagi coba ya. Dapat iklan yang sedikit atau pasti ada perubahan ya. Pasti ada perubahan ya, entah itu dari pendapatan poin ya. Ya, di sini kita jangan buka dulu. Kita lewatin aja dulu ya. Biar tidak anomali jaringan. Nah, coba ya kita buka. Ya, ini iklan video ya. Tapi nggak terlalu lama ya iklannya nih ya. Kita coba aja dulu ya. Nah, lihat ya. Poinnya langsung dapat 176 perak. Bagaimana kalau kita gandakan ya? Nah, ini dapat 176 ya, rupiah ya.
koinnya dapat 11.000 ya, 11.800. Kita gandakan coba ya. Nah, di sini juga iklannya, iklan banyak kan luar negeri ya, Amerika, karena gua pakai VPN ya, Amerika ya, Dallas. Coba gua gandain masuk nggak ya koinnya. Ini iklannya sebentar-sebentar ya, beda ya dengan iklan yang kita bermain normal ya, dengan IV Indonesia. Ini iklannya tumben-tumbenan ya, sampai dua kali. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Ya, di sini sudah muncul ya tanda X, kita keluar aja. Iya. Nah. Ya, di sini sudah semakin sedikit ya. Langsung aja gua ambil ya. Iya, langsung kita mainkan lagi gamenya. Ya, kita coba buka. Ya, oke. Ada 200 ya ini. Nah, ini ya udah 500 ya, 525 perak. Coba ya, gua coba tarik bisa enggak ya. Oke, coba gua tarik ya, bisa apa enggak. Ya, ini gua sensor dulu ya, gua tarik ya. Ini ada 500 ya, ini sedang ditinjau. Oke, kita kembali. Iya, ini di dana udah ada keterangan 100 dan penarikan sukses 100. Ini cuma ngetes aja ya, ini bisa withdraw apa enggak ya menggunakan VPN Amerika. Ternyata bisa ya. Ini sampai 5 kali kan ya, kita habisin aja. Oke, masuk lagi ini. Iya, iya, di sini 2 kali lagi ya, coba masih bisa nggak. Oke, coba sekali lagi, terakhir. Ya, oke, udah 5 kali penarikan di 100 perak ya. Di sini sudah ada ya. Oke, ternyata bisa ya, bisa ya. Ini hanya cuman contoh aja ya, contoh. Nanti gua akan garap yang lebih besar lagi, oke? Jadi caranya seperti itu ya, hanya menggunakan VPN ya. USA VPN IV. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.